وصلى النبي محمد ومن قبلنا من ظلمة الجهل والدياجر. فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat mengelilingiku dan kalian, dan ia yang menyaksikannya dan ia yang menyatakannya demikian melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tuduh sekelompok umat di dalam masjidnya bertadarus Al-Quran, melainkan mereka diliputi rahmat, melainkan malaikat turun kepada mereka, melainkan sakinah ketenangan turun kepada mereka, dan yang lebih daripada itu semuanya, mereka disebutkan Allah di malaikat a'la di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluk sucinya. Setelah ini semua, maka tidak sama sekali layak untuk seseorang di antara kita berpikir apa ada di saat ini dan di detik ini seorang hamba Allah Ta'ala yang lebih mulia, diberikan kemuliaan lebih dari Allah Ta'ala melebihi kita, kecuali yang sama hadir seperti ini di majlis yang seperti ini, di tempat yang seperti ini. Maka terlimpahkan semua rahmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita sekalian, tetapi mutlak hanya karena rahmatnya dan kasih sayangnya. Ia panggil aku dan kalian, dan ia hadirkan karena ia tahu bahwasanya hambanya memerlukan ini. Maka kita semua dihadirkan agar kembali kepada Allah dan mengingat keagungannya. Ia bersihkan diri kita dari segala kotoran dosa dan kesalahan. Ia dekat kita dengan rahmatnya agar kita merasakan dengan hati yang terdalam bahwa Allah Ta'ala begitu dekat dengan hambanya dan ia peduli kepada mereka yang disayangnya. Wasi'at rahmati kulla syai. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu, dan kumpulan ini adalah satu dari sekian banyak yang disebut dengan sesuatu. Ia utus kepada kita sekalian dan kepada sekalian alam makhluk yang paling afdal untuk umat yang terbaik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia sebut rahmatan lil alamin di dalam Al-Qur'an, yang ia sebut wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas, tidaklah kami utus engkau melainkan untuk semua manusia, untuk segenap manusia. Siapa yang disebut manusia? Maka Allah Ta'ala telah tegaskan dalam ini ayat ini, Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah telah diutus kepada mereka, termasuk diantaranya Nabi Adam. Ya benar, Nabi Adam sebagai manusia pertama, Rasulullah telah diutus kepada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ismail dan Ibrahim, Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam dan Musa. Ketika mereka semua Allah ciptakan dari jenis manusia, benar apa yang difahami bahwa Nabi Muhammad diutus kepada mereka semuanya. Kami telah mengutus engkau wahai kasihku Muhammad kepada segenap manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan semua para anbiya dan rasul mengetahui bahwa makhluk yang ini adalah makhluk berbeda di antara yang lainnya, memiliki kadar lebih dan keagungan lebih di antara dari yang lainnya.
di sisi Allah. Nah, di sisi Allah. Tinggal kemudian umat setelah selain para nabi dan rasul memiliki kadar pengagungan terhadap beliau yang berbeda, berbeda tingkat, berbeda derajat sekadar pemahaman dan pengenalan mereka itu kepada Sayyidina Muhammad. Di antara manusia yang paling mengenal para Rasulullah adalah para anbiya dan rasul. Mereka adalah saudara-saudaranya. Disebut begitu oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Ketiga, bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Disebut oleh Rasul, akhi, saudaraku. Yang lebih mengenal Rasulullah di antara para manusia adalah para sahabat, para nabi, lalu kemudian para sahabatul kiram. Dan yang paling mendekati dengan sifat sahabat yang telah duduk bersama Sayyidina Muhammad, maka manusia itu lebih paham tentang Rasul dan lebih mengenal dibanding manusia-manusia yang lain. Derajat itu berbeda dengan yang lain sekedar pengenalan mereka terhadap pesan Rasul, karena tidak ada yang mendekat kepada Allah Ta'ala jika kalau ia tidak mendekat kepada Sayyidina Muhammad. Dan tidak ada seseorang yang mendekat kepada Sayyidina Rasul lalu ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illah wa rasul. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dua nama ini. Wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak dicukup Allah sebutkan dalam Al-Quran barang siapa yang taat kepada Allah, tapi ia iringi setelahnya dengan taat kepada dan berdekatan taat kepada Rasul. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ta'zim terhadap beliau adalah satu daripada tanda takwanya hati. Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Orang siapa yang mentakzimkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu kata dalam Al-Quran, sungguh takzim terhadap syiar Allah itu adalah tanda takwanya hati. Maka hati seseorang disebut bertakwa ketika ia mentakzimkan syiar Allah. Dan syiar yang terbesar yang Allah ciptakan tak lain adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allah sebutkan bahwa Rasul sebutkan bahwasanya Ramadan adalah syiarullah, Ka'bah adalah syiarullah, Ashhurul Hurum adalah syiarullah, Al-Quranul Karim adalah syiarullah, Hajarul Aswad adalah syiarullah. Tapi yang terbesar dari semua syiar-syiar itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Beruntung mereka yang terkait dan terhubung dengan sang Nabi ini, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ya Allah telah berikan kebahagiaan di dunia wafirkan dia dalam negeri akhirat, dan tinggi bahagiaan Allah Ta'ala tidak akan merasakan kesengsaraan semuanya. Walaupun zahir mereka dilihat oleh orang yang lain, manusia yang tidak memahami hal ihwal mereka, akhirnya dilihat bahwa mereka dalam keadaan payah dan susah. Banyak para salihin dan para salihat yang hidup serba kekurangan dalam ekonomi, tetapi mereka bahagia. Bahagia hati, bahagia pikiran, luas hati dan luas pikiran. Dan yang menjadi satu di antara mereka berkata, yang menjadi sesuatu yang disesalkan di dalam kehidupan mereka selama 20 tahun, kata para salih di antara salih yang mengatakan, di antara yang paling aku sesalkan ya, dan 20 tahun ini adalah bunyi kerokan ayam ketika datang fajar. Kenapa? Karena mereka harus berpisah dengan kelezatan akhir malam yang mereka telah dapatkan
rasa manisnya di dalam hati mereka ketika 20 tahun berjihad dan bermujahadah, bangun tengah malam beribadah kepada Allah, dirasakan rasa manisnya. Maka setelah itu ya mereka katakan, paling aku benci setelah itu adalah suara ayam berkokok ketika datang fajar. Karena kelezatan itu pergi sementara dari hidup mereka, walaupun sementara, dan akan datang di malam yang setelahnya. Maka mereka pun merasakan itu berat untuk hati, karena sudah merasakan lezatnya bersama Allah di akhir malam. Walaupun keadaan zahir mereka serba kurang dari segi ekonomi, rumah mungkin tidak semewah yang lain, kendaraan pun demikian, tapi Allah Ta'ala tidak memuliakan seseorang dengan kendaraan dan rumah mewahnya. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala takwanya di dalam hatinya. Tanda takwa dalam hati, ta'zimnya terhadap Rasulullah SAW. Dan syiar yang datang kepada kita sebentar lagi malam Jumat ini adalah syiar bulan Rajabul Asad. Datang bulan Rajab di malam Jumat pada tanggal 1 Rajab, Sayyidina Imam Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu wasallam. Beliau bersabda, "Khamsul layalin lam turaddu fihinna da'wah." Wa lima malam yang tidak ditolak di dalam lima malam tersebut doa seseorang, maka beliau tersebutkan pertama kali awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Lagi besok datangnya pas malam Jumat. Dan malam Jumat satu di antara malam yang tidak ditolak doa seseorang yang berdoa di malam itu. Maka terkumpul dua kemuliaan di malam pertama malam Jumat Asar, karena malam Jumat adalah malam Jumat yang mulia, dan karena malam Jumat itu adalah malam pertama di bulan Rajab. Semakin kekuatan kemuliaannya ada dan semakin tinggi ketika dua kemuliaan terpadu dalam satu malam. Malam ini akan datang dan dia akan bersaksi kepada Allah Ta'ala di yaumil qiyamah nanti, siapa yang memuliakan malam itu. Karena dari 365 hari yang disebut yang diciptakan Allah dalam satu tahun, Rasul menyebutkan 5 malam. 365, 5 malam hanya disebutkan Rasul, yang tidak dilupa, tidak ditolak doa di malam itu. Dan itu akan berlalu satu demi satu. Raja malam pertama Raja akan datang dan kemudian pergi. Kemudian yang datang setiap pekan malam Jumat kemudian pergi. Kemudian nanti dalam datang yang setiap tahun sekali malam Nisfu Syaban datang lalu kemudian pergi. Dan kemudian malam di awal Ramadan datang lalu kemudian pergi. Dan setelah mereka pergi tak akan kembali, akan datang waktu, semua waktu itu akan berdiri di hadapan Allah dan menyebutkan siapa yang memuliakan dirinya itu untuk siap dimuliakan Allah Ta'ala di yaumil akhir. Moga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah amalan pertama yang ada di bulan Rajab. Berdoa bermunajat di malam Jumat, di malam pertama di bulan Rajab. Lalu kemudian berpuasa di bulan Rajab pun satu di antara amalan yang disunnahkan oleh Nabi Yunus Muhammad. Walaupun dikomentari oleh mereka yang tidak suka, silakan, tapi amalan seseorang pahalanya akan kembali kepada dirinya, enggak kepada orang lain. Yang tidak setuju, enggak mau puasa di bulan Rajab, kita katakan silakan tafadhal. Kalau yang beramal, maka dia akan dapatkan pahala amalnya. Sebagaimana yang bermaksud
maksiat dia akan mendapatkan dosa maksiatnya, maka orang yang beribadah berpahala, maka pahalanya dia mendapatkan dan menikmatinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, begitu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada seorang dari kalian ini menanggung dosa orang lain. Dosa masing-masing menanggung masing-masing, pahala pun akan dinikmati oleh masing-masing. Amman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin min syarrin yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sedikit sebesar seberat biji sawi, seberat atom kecil sekali kebaikan itu, Allah tidak akan lupakan, dia akan tulis di dalam lembaran amal baiknya, dan dia akan lihat di yaumil qiyamah. Yarah, akan dilihat hasilnya di yaumil qiyamah. Rajab termasuk bulan yang dipuasakan oleh Nabi. Hadisnya yang meriwayatkannya disebut oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuuti dalam kitabnya Jami'ul Ahadits, rijaluhu kulluhum thiqah. Para perawinya semuanya thiqah, atau orang-orang yang dipercaya dan hadisnya kuat. Seorang ulama bernama Imam Ali bin Muhammad ibn Syuja' Ar-Ribi meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Imam Atha, bahwasanya Sayyidina Urwah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu, hal kana sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Itu tanya pertanyaannya. Apakah Rasulullah berpuasa di bulan Rajab? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, "Na'am wa yusyarifu." Iya, dia berpuasa di bulan Rajab, "wa yusyarifu," dan beliau memuliakannya. Tiga kali beliau mengulangnya, "Na'am wa yusyarifu, na'am wa yusyarifu." Iya, dan beliau memuliakannya. Maka dengan hadis ini, hadis sanadnya kuat. Bobot hadisnya kuat, tidak bisa dibantah. Dan jelas Sayyidina Umar ditanya, sahabat yang paling peduli dengan sunnah-sunnah Rasul, ditanya tentang apakah Rasulullah puasa di bulan Rajab, dan beliau menjawabnya, iya. Ini ilmu yang kita ingin ambil, karena sumbernya jelas. Dari mana sumbernya? Dari Sayyidina Muhammad, yang diambil dari seorang sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, iya, bahwa Rasulullah puasa di bulan Rajab. Apakah mungkin Sayyidina Abdullah bin Umar karang-karang Rasulullah tidak puasa kemudian dibilang puasa? Mungkin demikian? Tidak mungkin demikian. Lalu apalagi kemudian ditambah dengan beberapa hadis yang ada yang datang dari Rasul, walaupun hadisnya lemah, tapi Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawil Al-Fatawa menyebutkan bahwa hadis-hadis ini walaupun lemah masih dapat diamalkan karena berkaitan dengan fadailul amal. Satu di antara hadis itu Rasul sebutkan, "Inna fil jannati naharan yugalu lahu Rajab," bahwasanya di dalam surga itu ada sebuah sungai yang disebut dengan Rajab. Sungainya namanya sungai Rajab. "Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal," lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. "Man shoma min Rajab yauman," barang siapa yang puasa di bulan Rajab satu hari, "saqahullahu min dzalikan nahar," Allah Ta'ala akan beri dia minum dari sungai itu yang disebut dengan sungai Rajab. Kalau orang minum dari sungai Rajab, dikasih Allah Ta'ala minumannya dari sungai Rajab, di neraka menuju surga. Dikasih minuman dari sungai yang disebut dengan sungai Rajab, dan sungai Rajab ada di dalam surga. Apakah mungkin orang ini neraka? Kalau yang melakukannya
Allah kasih pahala dengan dikasih minum dari sungai yang ada di dalam surga, tidak mungkin pelakunya akan ada di neraka. Minumannya dari tengah surga, minumannya dari sungai yang berasal dari surga, dan orang yang di neraka Allah telah haramkan kenikmatan surga. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada penduduk neraka mengatakan kepada penduduk surga, berikan setengkuk dari kenikmatan kalian. Nah, kata yang di dalam surga, Allah Ta'ala berharam alaih, Allah telah haramkan di atas kalian. Maka tidak ada orang neraka mendapatkan kenikmatan surga. Di neraka adalah siksa, tidak ada nikmat. Kemudian di dalam hadis lain Rasul katakan, man shoma yawman min rajab kana tawsiyami sana. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab sama seperti puasa satu tahun pahalanya. Man shoma sab'ata ayyam, barang siapa yang puasa tujuh hari, ghuliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, ditutup tujuh pintu neraka jahannam untuknya. Man shoma thamaniyata ayyam, barang siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, futihat lahu thamaniyata abwabil jannah, dibuka untuknya 8 pintu surga. Man shoma asyrata ayyam, barang siapa yang puasa 10 hari, lam yas'alillaha azza wa jalla syai' illa a'tah, ia tidak minta sesuatu dari Allah melainkan Allah kasih, Allah berikan. Man shoma 15 yawman, barang siapa yang puasa 15 hari, nada munadin minas sama, telah menyeru seseorang dari langit, qad ghafara laka ma salaf, Allah telah ampuni dosa-dosamu yang lalu, fastahdifil amal, maka mulailah sekarang beramal, qad buddilat sayyi'atuka hasanat, dan Allah telah ganti dosamu dengan kebaikan dan pahala. Wa man zada zadahu Allah, barang siapa yang lebih dari itu beramal, Allah akan lebihkan lagi kebaikan. Al-Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawid Al-Fatawa, kitab besar beliau karang, mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini bukanlah hadis palsu. Ia memang lemah, hadisnya disebut hadis dhaif, tapi hadis yang dhaif yang semacam ini boleh diriwayatkan dan diamalkan karena berkaitan dengan fadilah amal, berkaitan dengan fadilah fadilah beramal. Begitu kata Imam Suyuti, seorang alim besar di negeri Mesir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ada sebuah hadis yang sering saya sampaikan di majelis ini. Ketika datang bulan-bulan haram seperti ini, bulan Rajab adalah bagian dari bulan haram. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Abu Nu'aym dan Al-Baihaqi. Kata beliau, kata yang disebutkan dalam hadis itu, man shoma thalathata ayyam min syahril haram, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram, al-khamis wal jum'ata wal sabta, yaitu di hari Kamis, Jumat dan Sabtu turut-turut, kutibat lahu ibadah dan sab'ini hasanah, maka ditulis untuknya pahala ibadah 700 tahun. Dapat di antara kita yang umurnya bisa 700 tahun, 70 tahun masih untung, bonusnya udah banyak nanti, lagi apa 80 tahun. 700 tahun hanya dengan ibadah puasa 3 hari di bulan haram dan Rajab satu di antaranya, itu hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu. Bagaimana sanad hadis ini? Disebutkan oleh Al-Imam Hafidz Ibn Hajar. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi rujukan martabat hadis, di antaranya Al-Imam Hafidz Ibn Hajar dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin para ulama hadis. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, makhrajuhu ahsan wa huwa ashbah isnadul hadis amsal min ad-dhaif qaribun min al-hasan. Ini derajat hadis tadi yang disebutkan puasa 3 hari di bulan Rajab tadi, Kamis, Jumat dan Sabtu, kata beliau sanadnya lebih mendekati kepada sanad hadis hasan. Menyerupai hadis dhaif tapi mendekati kepada hadis hasan. Artinya
di sini tidak secara dhaif mutlak, tidak secara lemah dikatakan mutlak, tapi lebih kepada mendekati hadis hasan. Maknanya hadis hasan derajatnya lebih kuat daripada hadis dhaif. Kedudukannya dan bobotnya lebih kuat daripada hadis dhaif. Nah, masalah ini di zaman kita ada orang yang alergi sama hadis dhaif. Kenapa ketika itu hadis dhaif? Nah, mesti kalau pakai hadis dhaif, nggak pakai hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kalau kita mau buang hadis dhaif, ratusan hadis dhaif akan terbuang. Padahal tidak semua hadis dhaif itu kemudian tidak bisa diamalkan, dan bahkan para ulama al-fuqaha sebagainya disebut dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu digunakan di dalam bab buyu' dan jual beli, bab buyu' atau jual beli yang berkaitan dengan hukum makruh, dan di dalam pernikahan juga bab pernikahan digunakan hadis-hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, hadis lemah enggak dipakai di dalam hukum, udah biarkan kebuang. Ya, ulama ketika mereka mengerti mana hadis yang digunakan, mana hadis yang tidak digunakan, maka mereka menggunakan hadis dhaif bahkan di dalam permasalahan hukum yang makruh, bukan hukum yang halal dan haram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'zim terhadap syiar Rajab dengan puasa walaupun sekali dalam sebulan, sehingga kita mendapatkan bagian di bulan Rajab. Nanti kalau di hari kiamat jika ada panggilan, siapa yang pernah berpuasa di bulan Rajab dan yang berdiri, maka kita bisa berdiri untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kata ulama, kalau usahakan sunnah di dalam syariat yang disunnahkan Rasul, usahakan kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup, supaya ketika ada nanti balasan yang mulia di akhirat, maka kita bisa mendapatkannya walaupun sedikit. Nanti di akhirat akan dipanggil, akan dipanggil orang-orang sekelompok-sekelompok yang akan dimuliakan Allah. Di zaman kita ini, jika ada ujian di sekolah kemudian selesai, nanti ada penghargaan yang akan mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dipanggil ke depan. Di hadapan siapa? Di hadapan para pelajar-pelajar, di hadapan para guru-guru. Itu orang yang dipanggil fulan bin fulan, fulanan bin fulan, maju ke depan mendapatkan penghargaan. Itu bangga sekali. Orang tuanya bangga, dianya bangga. Hasil usahanya dihargai oleh pihak sekolah, oleh pihak guru, diberikan piagam, diberikan piala dan macam-macam penghormatan. Nanti di hari kiamat akan ada penghargaan dari Allah untuk sekelompok-sekelompok. Di antaranya orang yang hadir selalu dalam majlis zikir. Orang yang selalu hadir dalam majlis zikir disebutkan dalam hadis. Manil kuramahu inda Allah, siapa orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Lalu Allah pun menyuruh berdiri orang-orang yang biasa hadir dalam majlis zikir. Maka orang-orang yang biasa hadir dalam majlis zikir bangun di sana, berdiri untuk mendapatkan kemuliaan dan penghargaan dari Allah. Kalau di depan guru-guru, di depan murid-murid, di depan wali murid, orang-orang tua murid, bangga, dan kebanggaan itu bisa sampai dirasakan mungkin seminggu dua minggu setelahnya. Ini penghargaan di hadapan Allah, disaksikan oleh para anbiya, disaksikan oleh para rasul, disaksikan oleh Nabi Muhammad. Yang ketika beliau melihat umatnya pada bangun dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya beliau sebagai rasul kita akan gembira dan gembira. Kalau disebutkan, ketika disebutkan dalam hadis, yang
kegembiraan yang menggembirakan hati seseorang. Maka Allah Ta'ala ciptakan dari itu malaikat yang beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Itu orang biasa. Itu bukan dalam hadis lainnya. Kalau kita melakukan sesuatu membuat orang gila, membuat orang gembira, senang, hatinya berbunga-bunga. Kita perlakukan begini atau kita kasih hadiah ini atau apapun, maka orang itu jadi gembira. Allah ciptakan dari kegembiraannya dia di hatinya malaikat yang beristighfar untuk kita sampai hari kiamat. Hari kiamat malaikat khusus beristighfar untuk kita di hari kiamat gara-gara kita menggembirakan hati orang lain. Itu orang biasa. Bagaimana kalau yang gembira hati Sayyidina Muhammad? Maka bobotnya akan lain, balasannya akan berbeda. Karena yang gembira adalah Sayyidul Mursalin. Beliau pasti akan senang ketika melihat umatnya bangkit. Mereka yang sering hadir majlis zikir untuk dimuliakan Allah Ta'ala di hadapanmu. Bukan jutaan mata, bukan triliunan mata. Nolnya gak ada nolnya, maka ada bilangannya itu nol di zaman itu. Karena yang hadir dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya melihat kepada mereka-mereka itu. Semoga kita yang hadir di sini hadir di saat itu dan bangun di saat itu, berdiri untuk dimuliakan Allah, mendapatkan penghargaan dan kemuliaan yang begitu sangat dahsyat dan disaksikan oleh orang-orang yang mulia. Ya Rabbana ya Rahim, muliakan kami di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari itu para sahabatul kiram ketika ta'zim terhadap syiar Allah Ta'ala, mereka tidak biarkan walaupun sedikit amalan kecil amalan, maka mereka tidak akan sia-siakan dan lewatkan begitu saja, walaupun sedikit, walaupun amalannya kecil. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu Ta'ala ketika beliau sudah wafat dimimpikan oleh seseorang. Lalu ditanya dalam mimpinya, wahai tuan, Imam Ghazali ditanya, wahai tuan, bagaimana keadaanmu di sana? Lalu beliau menjawab, alhamdulillah, aku dalam keadaan baik, Allah selamatkan aku dari azabnya dan yang masukkan aku ke dalam surganya. Lalu ditanya lagi, dengan apa Allah Ta'ala selamatkan tuan dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surganya? Lalu beliau cerita, suatu hari ketika dia sedang mengarang kitab. Orang dulu kalau nulis itu gak kayak kita, pulpen tinggal tulis, jadi jalan sampai habis tintanya baru kita ganti. Orang dulu menggunakan pulpen dari kayu atau dari bulu ayam, kemudian celup ke dalam tinta, lalu tulis kering, celup lagi dalam tinta, lalu tulis sampai kering, celup lagi dalam tinta, dan begitu. Dan Imam Ghazali demikian. Belum ada tinta dan belum ada pulpen kayak kita sekarang ini. Ketika beliau sedang menulis, lalu tiba-tiba ada lalat, seekor lalat terbang dan kemudian hinggap di ujung tinta, di ujung pulpen, di ujung penanya, di situ ada tinta yang belum kering. Lalu beliau tahan tulisannya sampai lalat ini kemudian kenyang dan kemudian dia terbang pergi. Kenapa Imam Ghazali menahan tintanya? Karena rahmatnya, kasih sayangnya terhadap lalat ini, dia biarkan sampai dia mendapatkan rezekinya secara sempurna dan kenyang, dan hilang hausnya, itu pergi. Imam Ghazali, aku masuk surga diampuni Allah Ta'ala dosaku dan aku dimasukkan surga gara-gara itu. Kalau kita mau tanya berapa sholat Imam Ghazali, gak sebanding dengan sholat kita. Sholat kita mau dikumpulin dari awal kita balik sampai nanti kita meninggal, dibanding sama Imam Ghazali sholatnya dalam 1 tahun, gak sebanding banyaknya dengan sholat Imam Ghazali. Beliau lebih banyak sholatnya. Begitupun puasanya, belum lagi ilmunya yang sampai sekarang kitabnya bermanfaat terus. Tapi siapa sangka ketika beliau dilihat dalam mimpi dan ditanya, dengan apa engkau selamat dari azab Allah dan dalam surga? Ternyata dengan amalan
orang yang mungkin banyak dilihat remeh oleh orang lain. Hanya sekedar mengirah rahmat dari dirinya yang diberikan kepada seekor lalat, sampai lalat ini kemudian kenyang dan hilang hausnya untuk pergi, Allah Ta'ala berikan rahmat darinya sehingga Allah Ta'ala masukkan ke dalam rahmatnya. Itu ta'zim terhadap amalan saleh yang nampak dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Imam Al-Ghazali di alamul akhirat bersama para awliya, bersama para salihin, bersama para anbiya dan mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita di malam ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir kita didengar Allah, zikir kita mendatangkan qabul dari Allah, zikir kita mendatangkan nur dan cahaya dari Allah yang menerangi batin kita, yang menerangi hati ini, yang menerangi tanubari ini, yang membuat hilangnya gelap dan menyenyaknya dan tersingkirnya kegelapan dari dalam hati dan dari dalam pikiran. Semoga Allah Ta'ala terus mengiringi cahaya zikir sepanjang kehidupan kita dari saat ini sampai kita mendatangi alam barzakh, sampai kita datang kepada Allah Ta'ala dan kemudian dimuliakan dengan orang-orang yang berzikir bersama kita di alam dunia, mengisi halaqah-halaqah zikir, mengisi halaqah-halaqah ilmu, menggunakan waktu di dalam kebaikan dan taat kepada Allah Ta'ala. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti Rasul Muhammad memuliakan Rajab.
berzikir kepada-Mu, bersalawat kepada Nabi-Mu, mendengarkan nasihat-nasihat agama-Mu. Wahai Rahman, Kau yang menarik kami hadir ke tempat ini, ya Allah. Kau yang menghendaki kami berada di tengah-tengah mereka di saat ini, ya Allah. Kau yang membuat kami bersama-sama berzikir menyebut nama-Mu, ya Allah. Kau yang menghendaki kami menggemakan kerantunan selawat Nabi-Mu, ya Allah. Maka jangan haramkan kami ampunan-Mu, jangan haramkan kami syafaat Nabi-Mu setelah semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami, ya Rabbi. Kau ingat kami di saat ini jika Kau hadirkan untuk Kau muliakan. Maka jangan Kau lupakan kami ketika Kau hadirkan semua makhluk-Mu di padang mahsyar, ketika semua Kau panggil untuk bersatu menghadap-Mu, ya Allah. Seperti halnya Kau ingat kami saat ini, jangan lupakan kami di yaumil qiyamah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
رب العرش العظيم.